Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ijtaba min shaffati ibadihi shaffatal haqqi wa ala sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafadhalan minhu ta'ala wa minna wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in alladziina tamassaku bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya juga biasa memanggil beliau Gus Solah, Pak Nuh. Gus Solah beserta Ibu Farida sebagai pengasuh pesantren Tebuireng sekaligus orang tua kami, meskipun bukan orang tua biologis, tapi setidaknya orang tua ideologis. Para alim, para ulama yang hadir pada pagi hari ini, lebih khusus para narasumber, Prof. Asif, Prof. Nuh, dan juga saudara moderator, teman-teman Pak Dahlan yang saya hormati, teman-teman alumni baik yang sanayir itu ketika dulu kita belajar di pesantren kan biasa belajar jamak taksir, itu jamak dari senior. Alumni-alumni sanayir, salah satunya adalah perbedaan yang saya dulu sempat cemburu terus ketika almarhum Pak Nur masih ada dan saya soan, yang dikenal sama beliau cuma Pak Ridwan dan saya ambil kira. Juga rekan-rekan alumni yang akhir ini jamak dari junior. Yang saya hormati yang hadir pada pagi hari ini, saya ingin mungkin menambahkan dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Fasih dan juga Prof. Nur, sekaligus bertanya-tanya, tapi mudah-mudahan jawabannya ada. Seseorang yang sudah mampu mencapai level ethical mind tadi itu, yang tentu dalam bahasa lain adalah memiliki kearifan, kata waktu itu dalam berpikir, dugaan saya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ini dugaan, mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi, dan ini saya yakin akan bisa menjadi contoh bagi kita sekalian, bahwa kita mesti harus mencontoh, meneladani orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Karena kalau orang belum selesai dengan dirinya, Pak, Masya Allah semua watak itu masih ada. Dapat satu masih kurang, dapat dua masih kurang lagi, dan selesai dan seterusnya. Segala macam cara akan ditempuh karena belum selesai dengan dirinya. Ada sebuah cerita yang saya ingat, mohon izin, Bu Nyai, ketika saya bertemu dengan beliau, beliau itu gendur-gendur rosso. Itu tahun 2007 dunia ya, kalau masalah saya ngomong dulu dulu. Gendur-gendur rosso begini. Lah ya mas, bapak ini sebentar lagi mau berangkat menjadi dubes di Aljazair atau Maroko dulu, Bu? Di Aljazair. Seminggu sebelum keberangkatan, tiba-tiba family Tebuireng memutuskan begitu ya, untuk menjadi pengasuh pesantren Tebuireng. Mohon maaf bahasa ekstrim, nek wong waras. Itu milih jadi dubes, Pak. Satu Gus Solah waktu itu juga belum sepuh-sepuh amat Gus ya. Masih usia berapa waktu itu lah, tahun 2007 saya ingat saya waktu itu. Masih sehat secara fisik dan kemana-mana begitu ya. Kemudian yang nawari adalah presiden. Tinggal berangkat saja begitu ya. Tiba-tiba keluarga memutuskan harus menjadi pengasuh pesantren, kok milih jadi pengasuh pesantren? Ini adalah indikator kuat orang yang sudah selesai dengan dirinya tadi. Nah, oleh karena itu, saya yakin, begitu ya, luas kami yang saya hormati, kita sebagai generasi penerus, menurut saya wajib hukumnya untuk meneladani ya, tokoh-tokoh dan figur-figur yang sudah selesai dengan dirinya tadi. Ya. Sekaligus juga kita mendiseminasikan ya, sikap-sikap kearifan kita gitu, kepada generasi-generasi penerus setelah kita ini menjadi orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi kalau semakin banyak orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka analisis Pak Dahlan tadi itu saya kira bisa terjawab begitu ya. Paling tidak gitu, bagaimana skenario planning ke depan negara dengan Tuhan satu tadi itu mampu menata dan menyiapkan diri dengan lebih baik. Ini yang pertama poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua adalah
di samping figur yang sudah selesai dengan dirinya, saya melihat beliau ini berada dalam kegelisahan yang sangat luar biasa. Agak kontradiktif memang, gitu ya. Tetapi kegelisahan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekelilingnya, baik ini persoalan politik, persoalan keagamaan, persoalan sosial, dan lain sebagainya, gitu ya, terkait dengan kehidupan di tanah air, terutama. Oleh karenanya, saya ingin mengambil satu kalimat saja dari beliau dalam satu tulisan dalam buku ini. Ada religio tanpa religiositas dan ada spiritual tanpa spiritualitas. Ini menarik untuk kita cermati. Jadi ketika secara kuantitatif ya, kita melihat perbedaan yang sudah sangat jauh antara era sekarang dibandingkan dengan 20, 25, bahkan 30 tahun yang lalu. Ketika orang mengaku Islam saja di perkotaan itu mungkin ya, malu. Sholat sembunyi-sembunyi karena malu, kata Nabi itu. Karena Islam waktu itu diidentikan dengan kekumuhan, dengan kemiskinan, dengan kemunduran, kejemudan, wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Istilah-istilah yang dipakai begitu ya, pada 30-35 tahun yang lalu. Nah itu kondisinya tentu sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan situasi saat ini, di mana Muslim sekarang seperti apa ya, fenomena Muslim dan Muslimah ini kayak tren lah kira-kira begitu, dengan busana Muslimahnya, dengan ritual-ritual ibadahnya ya. Kita tahu kuota atau antrian jemaah haji begitu ya, untuk provinsi tertentu sampai 35 tahun antriannya begitu ya. Jumlah jemaah umroh juga tiap saat juga meningkat, bahkan ya, sampai kemudian tertipu gitu ya, oleh first travel karena senang dengan murah masalahnya. Ini kan satu sisi tentu bisa dilihat dari sisi positif gitu ya, secara kuantitatif tadi dibandingkan dengan era 35-40 tahun yang lalu. Tetapi pertanyaannya adalah gitu ya, mengapa persoalan-persoalan sosial, kehidupan kenegaraan dan sosial masih juga belum beranjak ya, ada penyelesaian. Dalam bahasa beliau yang sangat ekstrim, korupsi masih begitu tinggi angkanya gitu, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Kebohongan-kebohongan ini juga sudah menjadi kebiasaan dan seterusnya. Artinya tidak ada korelasi antara ritual begitu, ibadah ya, dengan kesalehan sosial dalam bahasa beliau juga begitu. Nah, oleh karena itu yang menarik barangkali adalah kritik beliau bukan saja pada melihat perbandingan ini, ada religio tapi tanpa religiositas ya, ada spiritual tapi tanpa spiritualitas. Beliau memberikan semacam way out atau jalan keluar tadi gitu ya, dalam tulisan yang lain terkait dengan pendidikan. Saya ingat kalau tidak salah tulisan beliau mengenai 70 tahun Kementerian Agama. Ini idep-idep gitu ya, atau hitung-hitung mewakili Kementerian Agama lah kayak gitu. Jadi ketika 70 tahun ulang tahun Kementerian Agama, Gusola banyak sekali menulis tentang pendidikan Islam gitu ya. Baik itu dasar menengah, madrasah tentunya, dari RI, IMT, SMA, demikian juga perguruan tinggi keislaman atau PTKIN waktu itu. Ada persoalan yang sangat serius memang di sana. Jadi bagaimana kemudian pendidikan Islam ini semestinya mampu mengkombinasikan dengan sangat baik antara dua modal dasar kaderisasi. Modal dasar ini adalah intelektualitas di satu sisi, berpikir kritis yang mengembangkan katakanlah nalar-nalar kreatif katakanlah itu, tetapi juga harus sigap dibarengi dengan religiositas. Lagi-lagi seperti Prof. Mu tadi sampaikan, paradigma yang di PK adalah N paradigm tadi. Jadi harus berdua, tidak memisahkan antara moralitas atau religiositas di satu sisi, tapi juga harus berbarengan dengan intelektualitas. Problem yang kemudian kita lihat kalau sedikit melihat kepada peradaban lain begitu ya, sebenarnya memang kepincangannya berawal dari situ. Ketika rasionalitas itu menjadi dewa atau begitu, yang kalau kemudian kita melihat juga kepada literatur-literatur keislaman di dalam usul fikih banyak sekali di sana diulas begitu ya, maka ini adalah sumbu dari peradaban atau begitu, atau pemantik peradaban rasionalitas atau begitu. Tapi ketika kemudian tidak dibarengi dengan moralitas dan religiositas yang tadi paradigma adalah N, maka yang terjadi adalah krisis kemanusiaan, dehumanisasi, dan
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi terkait dengan kegelisahan tadi itu dan jalan keluar yang ditawarkan adalah menjadi tugas kita sebetulnya para aktor pendidikan, para pelaku pendidikan, sekaligus stakeholder pendidikan untuk kemudian bersama-sama bersinergi bagaimana mampu mewujudkan pendidikan yang bisa memperjumpakan dengan sangat baik, sama-sama kokoh antara dimensi rasionalitas atau nalar gitu dengan dimensi moralitas dan religiositas tadi. Ini yang kedua, Bapak sekalian yang saya hormati, yang bisa saya tangkap dari tulisan-tulisan beliau. Lalu yang ketiga, meskipun tidak saya temukan bukti tekstualnya, karena ketika saya mencoba membaca biografi atau apa ya, tulisan-tulisan tentang latar belakang Gusola, beliau kan dididik dalam tradisi, memang tradisi pesantren, karena dari keluarga pesantren, keluarga kiai, tapi tidak khusus tafaqquh fiddin, kira-kira begitu. Karena kuliahnya pun di ITB, begitu ya. Artinya tidak secara khusus mendapatkan pendidikan seperti hanya santri-santri yang harus sorokan baca kitab kuning misalnya kata Nabi itu. Tetapi karena genealoginya adalah genealogi pesantren ya begitu ya atau bond dalam tradisi pesantren, maka sedikit banyak pola pikir yang dikembangkan sekaligus juga warna dari tulisan-tulisan yang beliau sampaikan ini banyak terpengaruh oleh tradisi menulisnya para ulama. Yang sebagai contoh konkret ketika ada kegelisahan kata Nabi itu, saya ketika menelusuri karya salah satu karya dari Ibnu Athaillah Sakandari misalnya Al-Hikam, lalu ada kalimat idfid wujuda ka fi ardil khumumi fama nabata mimma lam yutfan la yatimu nitajuhu misalnya, ini adalah potret sebuah kegelisahan seorang tokoh sufi kemudian beranggotan syariah lalu menjadi rujukan ya banyak ulama dan pesantren di tanah air ini Al-Hikam. Ini beliau mengatakan kita diminta untuk menguburkan sedalam mungkin wujud keakuan dalam lembah kehinaan. Mengandung maksud agar ketika kita berhasil atas sesuatu, kita tidak langsung terkena penyakit takabur. Sebaliknya ketika gagal, tidak berhasil meraih apa yang kita inginkan, kita juga tidak mudah menjadi orang yang galau, bahkan bilang sakitnya itu di sini misalnya. Itu idfid wujuda ka fi ardil khumuli. Lalu kalimat berikutnya famana bata mim alam yudfan la yatimu mitajuhu, ini segera pemanis saja. Sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam dalam di dalam tanah biasanya tidak sempurna. Jenengan buang kedelai di halaman, besok mungkin tumbuh, tapi besoknya lagi ada yang lewat di patok hilang kayak gitu. Jadi kesempurnaan inilah gitu ya. Jadi sikap batin dari sebuah perjalanan kegelisahan tadi ini begitu ya. Ini yang kemudian menurut saya sedikit banyak mempengaruhi lah, meskipun tidak secara tekstual tadi itu, karena di sekeliling beliau adalah orang-orang yang memang punya tradisi pesantren yang sangat kuat yang kemudian setidaknya itu mempengaruhi gitu ya. Maksud yang 100% apa sebetulnya yang digali itu sholat tentu saya tidak bisa mengungkapkan. Karena kata Nusron Wahid yang tahu tafsir cuma Tuhan. Jadi yang paham dan mau dan tahu persis 100% apa maunya dengan gagasan Gusola dan tertuang dan terbukir adalah Gusola sendiri. Kita hanya apa ya membunyikan atau memberikan resonansi tambahan kira-kira begitu dari hal-hal yang tadi menggelitik untuk dikomentari, termasuk tadi saya katakan ketika saya membaca ada religio tanpa religiositas dan ada spiritual tanpa spiritualitas. Dan endingnya sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meneruskan sekaligus apa ya menindaklanjuti kalau bahasanya Pak Anu tadi adalah ada pantulan begitu ya yang kemudian bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari siapapun kita, lalu apapun posisi kita, kita punya tanggung jawab yang sama untuk tadi menciptakan diri kita menjadi orang yang sudah selesai dengan diri kita sehingga ke depan ya Indonesia akan insya Allah lebih baik di masa-masa yang akan datang. Demikian sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bupati Trenggalek Mas Emil Darda. Oh ya, selamat datang juga Pak Muzamil Saki, anggota DPRD Jatim.
Dari Pak Dahlan tadi yang menceritakan tentang komunis yang sudah bermetamorfosis, Prof. Pasif tentang konvergensi, Anu soal ethical mind, lalu diakhiri oleh Prof. Nurholis bahwa Gusullah telah selesai urusan dirinya. Ini memang kalau saya menarik, tapi yang paling penting bahwa saya sebagai moderator nggak susah-susah nyetok karena poin-poinnya aja. Nah, saya berharap audien atau peserta bedah buku ini juga sama dengan para narasumber, artinya nggak usah saya nyetok, jangan lebih panjang pertanyaannya daripada jawabannya nanti gitu. Mungkin bisa dipadukan sebetulnya ya. Gusola ini pernah cerita dulu kepada saya dan teman-teman yang lain bahwa beliau itu diramal oleh Mbah Lim yang punya pondok pesantren Pancasila gitu. Kalau di kalangan NU dikenal sebagai wali, tapi di luar NU mungkin seorang kekasih Allah gitu. Sama-sama walinya kan berarti. Jadi beliau ini diramal bahwa Gus Solah akan jadi pengasuh pesantren itu pesantren, sementara Gus Dur akan jadi presiden. Itu jauh beberapa tahun sebelum, sehingga Gus Solah ini nggak percaya sebagai insinyur ITB yang rasional kan, nggak percaya. Wah, nggak pernah nyantri lama gitu kan, kok mau ngasuh pesantren. Tapi faktanya seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah bisa dikorelasikan nanti komunis yang bermetamorfosis tadi yang disampaikan Pak Dahlan atau gimana gitu kan. Yang pasti ini kalau Indonesia pasti selalu tidak bisa meninggalkan unsur supranatural itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau urusan selesai, dirinya sudah selesai, Gus Solah ini sudah menyiapkan calon pengasuh yaitu Kiai Haji Abdul Hakim atau Gus Kikin. Beliau ini yang kebetulan ownernya BBS TV dan PT BBS yang di Perak, urusan oil dan gas itu. Nah, beliau memang sudah selesai urusan dirinya sendiri itu, sehingga tidak perlu urusan-urusan duniawi. Nah, ini yang dipersiapkan oleh Gus Solah. Dan Gus Solah kayak ingin cepat-cepat diganti gitu, heran. Padahal kalau yang lain ingin apa selalu mengasuh gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mau informasikan ke Pak Dahlan. Saya sebagai orang yang banyak dididik oleh Pak Dahlan terutama tentang usaha. Dulu Pak Dahlan ini pernah dari Malang bersama di dalam mobil itu bercerita atau wanti-wanti kepada saya. Maksud di NU itu atau di Jawa Timur pada umumnya, yang orang-orang besar di Jakarta itu karena politik semua. Beliau sebut terus-terus Gus Dur, dan terakhir mungkin Pak Nur, karena itu perlu kamu fokus ke entrepreneur atau usaha. Kenapa? Karena Jawa Timur ini nggak ada. Kalau di apa Solo itu ada Sukamdhani, Makassar ada Pak Kala, mana Jawa Timur? Karena itu saya dendam juga jadi pengusaha. Ternyata terakhir-terakhir beliau juga jadi menteri. Gitu. Nah, Pak Dahlan, saya berharap Pak Dahlan juga bisa mengabadikan namanya di Tebuireng. Karena Tebuireng tadi disebut itu kalau nggak ada Tebuireng nggak ada Indonesia. Bagaimana caranya? Wah, itu soal teknis. Yang kita di sana ada gedung Kala, di situ ada gedung Mas Trisno kalau nggak salah ya. Ya, terakhir. Nah, mungkin Pak Dahlan nanti bisa apa mengamandikan namanya atau nama orang tua beliau di Unhas atau di apa terserah. Bisa japri nanti kalau urusan bagaimananya. Saya kira itu yang sebagai apa sedikit komentar dari saya sebagai moderator. Saya persilakan kepada saudara Abin atau serta dah buku ini untuk menanggapi. Monggo. Ya, satu, dua. Baru dua ya. Saya ingin memprioritaskan ibu dulu. Ya, tiga. Monggo bu, ke depan. Dan namanya disebut. Monggo.
terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan, saya sangat bahagia sekali mengikuti kegiatan ini karena bertemu dengan orang-orang hebat semua. Terima kasih. Menanggapi yang pertama dari Pak Dalang tadi, bahwa mana yang lebih hebat, bertuhan satu, tidak bertuhan, atau bertuhan tapi banyak. Kalau menurut saya, sebaiknya satu saja, karena dengan bertuhan satu, kita dapat hidayah dan Tuhannya tidak akan berdebat. Kalau Tuhannya banyak, pasti akan berdebat. Yang kedua, dari Pak Nu, seorang pemimpin harus pandai memadukan antara logika, etika, dan estetika. Kalau kita memadukannya dengan or, maka kita jelas akan tahu konsekuensinya. Karena jika kita mengutamakan logika, maka estetika dan etika akan menjadi nomor dua dan ketiga. Tetapi jika kita memadukannya dengan and, maka sebagai anggota organisasi jelas akan damai. Tapi bagaimana dengan keberlangsungan organisasi itu? Apakah masih tetap bisa berkompetisi dengan organisasi lain atau tidak? Terima kasih. Ya, monggo berikutnya. Ya, baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nahu Gus Sola. Saya memaknai acara ini acara sangat penting, karena itu saya mencoba untuk turun rembuk. Dan sisi lain saya juga diingatkan oleh Pak Noh, ini refleksi harus punya pantulan, karena kita diajarkan oleh agama kita tidak boleh mubatir. Pertama-tama saya memaknai atau menangkap Gus Sola yang saya lama juga kenal, bukan hanya sekedar memadukan keislaman, tetapi juga merawat keislaman dan keindonesiaan itu. Sebetulnya saya lebih melihat sosok Gus Sola. Soal agenda memadukan keislaman di Indonesia ini saya rasa sudah banyak dirintis, dan NU misalnya selesai setelah muktamar Situbondo. Itu juga di kalangan Cak Nur juga mencoba untuk memadukan. Karena ini memang satu problem dan tantangan umat Islam di sini, dan harapan saya sudah selesai. Karena itu bagi saya, seharusnya bukan hanya memadukan tetapi merawat. Saya lebih mendambakan peran Gus Sola, yaitu merawat keislaman dan keindonesiaan ini. Kenapa? Karena ada banyak tantangan, selain tantangan dari luar, tentu orang yang tidak suka pada Islam dan Indonesia. Karena kalau Islam dan Indonesia bersatu, sebenarnya selesai negeri ini. Karena minoritas Muslim dan sebagainya, dan Islam sebagai spirit dari sebuah kemajuan, sebagaimana yang didambakan oleh Pak Dahlan Iskan. Tetapi problemnya ini butuh orang yang mampu merawat, karena ada tantangan dari luar dan bahkan tantangan dari dalam. Gitu. Poin penting yang pertama ini yang saya harapkan, dan harapan saya Gus Sola mungkin-mungkin diberi usia oleh Allah, kesehatan sebagainya, supaya tetap menjadi teladan kami yang muda-muda untuk merawat keislaman dan keindonesiaan itu melalui keteladanan-keteladanan realnya. Nah, pertama itu. Yang kedua, saya sangat tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Gitu loh. Saya rasa ini menjadi agenda kita bersama untuk jawab ini. Jangan sampai kita di dalam dunia ini dilecehkan sebagai orang yang mengakui Tuhan satu, ya lu wala yula alai, tapi sejatinya kita kalah dan kita tidak boleh apologi untuk menjawab ini. Karena itu seiring dengan, sekali lagi, pantulan tadi Pak Noh yang sampaikan, refleksi ini harus memberikan pantulan, ini harus kita pantulkan, apalagi hari ini hari santri. Kalau saya katakanlah mencoba merefleksi atau berangkat dari pengalaman Tiongkok misalnya, ada petani, ada buruh, ada pengusaha, dan ada ilmu-ilmuwan, saya rasa kita di Indonesia sudah banyak petani, buruh banyak, pengusahanya enggak ada. Nah, dalam konteks santri ini saya harus kita refleksikan. Dalam pengamatan saya, santri itu identik dengan saudagar. Saya belajar baca bukunya Clifford Gate dan sebagainya, itu santri adalah saudagar. Hari ini itu yang hilang. Kalau saya boleh berstatement, sesuatu yang hilang dalam tradisi kaum muslim, bahkan kaum santri, adalah etos kesaudagaran itu. Karena itu saya berharap dengan Pondok Tebu Ireng, dengan Gus Sola, harus mendorong lahirnya entrepreneur-entrepreneur, saudagar-saudagar muslim. Kalau tidak, kita dilecehkan oleh peradaban dunia. Kita hanya ingin mengatakan ya lu wala yula alai, tetapi sesungguhnya kita tidak berkontribusi di dalam peradaban ini. Karena kita kehilangan itu. Dan kalau kita sedikit tambahan, merujuk pada tradisi Nabi, bahkan sering saya katakan, tidak ada agama yang nabinya saudagar, kecuali muslim. Dan ring pertama Rasulullah itu adalah kaum saudagar.
Hari ini kaum santri jauh dari dunia itu. Bahkan saya kritik santri sekarang cuma jadi tim sukses. Gitu deh, menyukseskan orang lain. Saya pikir ini untuk kritik kita sebagai kaum santri. Saya juga pernah ngancik sebentar di Tebuireng gitu. Jadi ini kritik pada kita, karena itu pantulan dari bedah bukunya Gus Solah ini menyadarkan pada kita bahwa kita kaum santri adalah kaum pewaris negeri ini yang menjadi saudagar. Dan saya minta juga Mas Maut juga menjadi saudagar, Mas. Ya itu loh, jangan jadi ya itu lah gitu Pak, berhalangkan nggih, matur nuwun Gus Solah, matur nuwun dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kami, nama saya Mohsin. Kalau yang di depan tadi, yang tanya semuanya itu tidak anak buah langsung. Tip saya ini anak buah langsung dan dididik langsung. Dan masih santri sampai hari ini. Saya ini waktu Gus Solah masuk di pesantren Tebuireng, saya sebagai bendara pondok sudah 26 tahun. Saya merasa waktu itu agak kesulitan membangun pondok. Tapi setelah beliau rawuh, kira-kira dalam waktu 6 tahun itu berdiri 8 gedung. Dan gedung baru bertingkat. Sehingga orang datang ziarah itu bilang, "Loh, Tebuireng dulu kumuh kok sekarang menjadi hotel." Setelah itu beliau menjadi rektor. Saya pindah dari rektor, pindah dari pondok sebagai kacung beliau di Unas. Alhamdulillah Pak Noh waktu itu menjabat menteri Pak Noh. Saya sowan dengan Gus Solah ke Pak Dirjen Joko Santoso. Sebab waktu itu Pak Noh tidak ada. Unas berdiri tahun 67, itu dulu namanya universitas. Tahun 88 ada aturan perguruan tinggi yang hanya punya satu rumpun ilmu tidak boleh pakai universitas. Berubah Pak Nurholis menjadi IKH. Begitu Gus Solah menjadi rektor, mencanangkan usul program Unhas harus berubah, IKH harus berubah menjadi Unhas. Sekaligus kami sowan ke Pak Joko Santoso, mengajukan 4 fakultas dengan 15 prodi. Syaratnya apa, Prof? Satu, punya gedung sendiri, tanah sendiri, dosen 90 orang. Dan sekian dana tiap prodi. Alhamdulillah Pak Noh dalam waktu 2 tahun Unhas bisa memenuhi atas usaha Gus Solah. Seingat saya, beliau itu keluar mencarikan dana Unhas itu sudah 4 kali sakit dalam perjalanan. Nanti Unhas sekarang sudah berjalan dan sudah semua prodi 15 prodi berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun ini jumlah mahasiswa yang masuk paling banyak di perguruan tinggi Jombang, alhamdulillah. Saya ingat sejarah ini, ingat ngendikonya Pak Fasih, Pak Noh dan Mas Nurholis, bahwasanya orang yang sukses usaha baru tahu hari ini Pak saya, apabila dirinya merasa sudah mapan. Sehingga Gus Solah ini kemana-mana saya anggap sudah mapan, sebab tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah Pondok Tebuireng dan Unhas. Waktu masuk ke pondok pertama, Mak Gus wonten pertanyaan tengkulorin, "Insinyur TB Mohsin, insinyur TB ku iso ndandani pondok ah?" Alhamdulillah, dari segi pelajaran,
apa yang sudah tidak ada di Tebuireng, Pak Adnan, hafal-hafalan, sorob imriti alpiyah, sekarang hidup kembali. Mu'alimin hidup, bahkan ada Ma'had Ali Hasyim Asy'ari yang mencetak ulama, yang sudah setahun ini ditetapkan sebagai Ma'had Pusat Studi Hadis di Indonesia. Nah, maksudnya sederhana saja. Pelajaran dari Kiai Hasyim, dari Kiai Wahid ke Gosolah ini, saya itu anu Pak Nur, megang wakaf Tebuireng itu sejak tahun 80 sampai hari ini. Ternyata Kiai Hasyim itu saya melihat hidupnya itu memikirkan keluarga dulu, baru memikirkan masyarakat. Mengapa? Dari segi alur tanah wakaf, saya pelajari, semua anak-anak beliau itu diberi rumah, diberi karangan kebun, diberi sawah. Saya hari ini masih punya gambarnya lengkap. Berarti beliau itu memikirkan keluarga, baru turun ke masyarakat. Lah, yang ini yang perlu kita tiru. Jadi jangan sampai sebaliknya. Keluarga korak-karik, teriak-teriak saya tokoh masyarakat. Dan yang kedua juga perlu, sampai hari ini, Gusola selalu saya contoh. Jadi semangat untuk membantu masyarakat itu tidak kendor di tengah jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugasnya pustaka Tebuireng ini untuk menulis sejarah keren-keren itu. Baik, mungkin langsung dijawab. Tadi ada pertanyaan juga atau respon terhadap Pak Dahlan, juga ada Prof. Nur dan yang lain. Monggo. Oh iya. Monggo. Terima kasih Ibu tadi yang belum menyebutkan namanya. Ya. Mbah Muda, ya. Terima kasih. Apakah dengan N paradigm itu bisa berkompetisi? Itu antara kompetisi dan kompetensi itu satu paket. Jangan berharap mau berkompetisi tanpa kompetensi. Habis sudah jelas itu. Oleh karena itu kita harus tahu tipe dari kompetisi ke depan itu seperti apa. Kompetensi ke depan harus seperti apa supaya bisa berkompetisi pada saat yang sama seperti apanya tadi itu. Kalau panjenengan pirsani track dari abad 21 itu, salah satu ciri yang sangat menonjol itu adalah kompetensinya, kompetensi utuh antara sikap, attitude, skills, knowledge, skills keterampilan, dan knowledge pengetahuan, itu satu kesatuan utuh. Sering ada orang mengatakan Indonesia agak butuh orang pinter, Indonesia butuh orang jujur, kan sering kita dengar begitu. Saya sampaikan gak cocok aku. Coba bayangkan kalau Indonesia diisi orang jujur dok, kesok lapo-lapo terus ya apa itu? Ya. Tapi sebaliknya kalau isi orang pinter dok gak jujur, ya apa ceritanya? Itu orang itu semakin ke depan ke sana itu semakin n. Itu dulu waktu kita masih mencari jodoh gitu kan, sampean milih sing apa, milih sing ayu apa milih sing pinter? Bayang no, ono wong wedok ayu pol tapi buta huruf, kan gak tego. Tapi ayu pol, pinter pol, apa sing sugih? Bayangkan kalau wayu, pinter, calon mertua ini utangi wake, anaknya wake, waduh kan mikir juga itu. Pinter, ayu, sugipol, tapi judesnya luar biasa. Praise Dino. Itu, Dino praise, sudah.
wayu, pinter, sugih, santun pol, belum cukup juga. Terakhir mau. Enggak, terakhir mau. Jadi kalau enggak mau diapain? Berarti kan jatahnya orang. Artinya apa? Paradigma N itu semakin N. Apa yang sampaikan Pak Dahlan tadi itu sebenarnya N paradigm. Mulai dari petani, gak cukup, dan buruh, gak cukup, dan pengusaha, gak cukup, ono mana nanti, ilmuwan, dan seterusnya. Mungkin ke depan akan ada lagi. Karena memang fenomenanya fenomena konvergensi sekarang itu. Sehingga pemikiran yang sifatnya separatif, memilah-milah, itu sudah out of date. Di ilmu begitu, dulu ilmu itu datangnya kepada Nabi Adam pertama kali, konvergensi. Terus bisa-bisa, ada ilmu ekonomi, ada ilmu ini, dan seterusnya kan bisa-bisa divergen. Sekarang kembali ke konvergen lagi. Itu jadi dari satu pernah terpilah-pilah dan nanti akan kembali ke satu lagi, dan itu akan bisa didapat kalau pakai N itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ismail, terima kasih panjenengan nambahkan. Jadi sama-sama tahulah, 10 tahun sebelum NU didirikan itu sudah ada yang namanya Nahdlatul Tujar, ya, Nahdlatul Watan, Tashidul Afkar. Itu 10 tahun sebelum NU didirikan. Baru tahun 26 menjadi Nahdlatul Ulama itu. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama akan pincang kalau tidak ada Nahdlatul Tujarnya. Pincang. Sehingga ini mumpung momentum yang bagus, 10 tahun ke depan 100 tahun NU. 2026. Mestinya, atau salah satu hasil refleksi pantulan itu, ayo sekarang pilar 3 itu, kalau Nahdlatul Watan sudah selesai lah kita. Nggak usah pakai ditanya urusan kebangsaan kita. Tapi yang paling berat antara lain, yaitu yang urusan Nahdlatul Tujar itu. Sehingga santri sekarang ya harus jadi para saudagar. Saudagar itu sekedar saudagar. Saudagar gede. Itu saudagar cilik-cilik itu. Saudagar gede. Itu. Sehingga kalau kita buka di Forbes itu nanti muncul itu. Kalau sekarang kan 10 orang yang terkaya itu kan dulu ono mesti itu toh. Pak Hairul aja, yang lain kan belum muncul. Ya, lah ada nama mukmin tapi belum beriman. Ya kan gitu kan. Nah, ini nanti kita harapkan Pak Dahlan masuk, panjenengan masuk, Pak Ismail masuk. Ya semuanya masuk. Saya sendiri belum masuk juga. Gitu. Daftarnya terlalu panjang gitu. Baik, terima kasih, itu yang bisa kami berbagi. Baik, terima kasih. Walaupun tidak ada pertanyaan langsung pada saya, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Pertanyaan Pak Moderator tentang lulusan ITB apa iso mimpin pesantren tadi. Ini pendekatan lama, Bapak dan Ibu. Kita ini selalu terjebak pada pendekatan linier. Dari A, B, C, D, terus begitu. Sementara dunia ini sudah menawarkan pendekatan yang siklikal. Bahkan sekarang, apa namanya itu, dengan hipersiklikal itu menjadi ilmu Jawa kembali, apa itu, apa namanya itu, temu-tinemu itu apa namanya, gaduh, ilmu gaduh. Ilmu gaduh itu ternyata hipersiklikal. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira tidak ada alasan sejarah maupun alasan ilmiah yang mengatakan lulusan umum tidak bisa membangun pesantren. Apalagi secara ginekologi, Gusola ini adalah lahir dan dibesarkan di pesantren. Dan kita ingin ini bisa di-cloning, Gus. Jadi banyaklah nanti yang menjadi orang-orang besar di bidang agama dan besar di dalam bidang saintifik. Kemudian tentang teori N tadi atau N paradigm itu, saya teringat pada saat seseorang itu bisa membangun dirinya dengan kemampuan N paradigm, maka seluruh belief, keyakinan, seluruh strategi itu akan menjadi modalitas atau kapital hidup yang bersangkutan dalam mencapai life goals-nya.
itu yang kita kenal sekarang dengan passion, itu passion itu. Jadi passion itu adalah gabungan dari seluruh keyakinan dan strategi yang terus ditransformasikan. Jadi kalau seseorang sudah pada taraf seperti itu, maka jangan ditanya gelem apa gak gelem, pasti akan dilakukan. Karena dia ada calling, ada panggilan jiwanya untuk melakukan sesuatu itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita ini membangun hal seperti itu pada santri-santri kita, pada kita-kita yang muslim ini. Kita ini kadang-kadang tidak jelas mau, tapi ya kelihatannya tidak mau tapi kok karep gitu. Jadi saya kira kita harus menegaskan, apalagi pada calon-calon pemimpin dan pemimpin umat ini, harus ada passion itu, passion itu. Jadi passionate guys, gitu. Orang yang punya passion kuat. Sehingga dengan demikian tidak ada halangan apapun. Hidup ini memang ujian, tidak mudah. Dan kita harus terpanggil untuk menjawab itu dengan cara kita masing-masing. Kemudian tentang imbauan dari Pak Ismail untuk membangun kesaudagaran, apa yang dilakukan di dalam pendidikan pesantren itu biasanya sudah multi talent, Pak. Cuman tidak eksplisit ya, kurang eksplisit. Jadi multi talenta ini barangkali perlu bantuan dari Pak Ismail Nahu untuk datang ke Tebu Ireng, membuat lebih eksplisit begitu. Iya Pak Ismail, apalagi panjenengan sudah pernah nyantri di sana, punya kewajiban lebih dari saya karena saya baru sowan mertamu di Gusola. Jadi saya setuju bahwa jihad ekonomi itu harus menjadi bagian agenda kita. Kalau tidak, ya ini semua DO dikuasai oleh mereka. Jadi katanya akan mensejahterakan bangsa ini, tapi DO-nya di mereka semua. Dari DO minyak, beras, gula, apalagi. Terus kenapa? Garam. Sing kuasa sapa iki? Sing duwe negara iki sapa? Kok semua DO akhirnya mereka miliki? Kita hanya kebagian di retail saja. Retail itu barangkali di ujung. Mungkin nanti di Trenggalek dimulai, Pak Bupati. Jadi kalau di Trenggalek bisa dimulai, Pak DO itu jangan disebar ke beliau, tapi disebar pada ikhwan kita sendiri. Luar biasa, Pak. Itu akan ada percepatan ekonomi Trenggalek. Kemudian yang sudah cukup lah, saya kira tadi sudah panu, sudah bagus. Terima kasih, begitu saja.